Barokatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Samporasun. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Hari ini saya bisa hadir kampanye terbuka pertama Ganjar Mahfud mengambil Jawa Barat dan di Bandung. Kami sayang Jawa Barat dan kami sayang Kota Bandung. Dan hari ini spesial karena di kampanye terbuka ini hadir Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Ibu. Hadir Pak Mardiono dari P3 menemui kita semuanya. Komplit partai pengusung Hanura dan Perindo juga hadir komplit. Pak Yai, terima kasih sudah mendoakan, dan di belakangnya banyak sekali tokoh yang hari ini hadir. Ada menteri, ada mantan wagub, ada DPR, DPRD, waduh komplit, ada tim sukses semuanya. Dan ketua TPN Mas Aca, terima kasih. Terima kasih, dan tentu saja para artis yang sudah menemui partai pengusung bersama relawan jadi satu. Bapak Ibu, Jawa Barat, Kota Bandung punya sejarah yang luar biasa pada bangsa ini. Ketika Bung Karno ada di Jawa Barat, di Bandung, Bung Karno punya inspirasi dari orang Jawa Barat, Marhen. Dialah orang kecil, dialah yang butuh pembelaan dari sebuah keputusan politik besar. Dia petani persis seperti kondisi hari ini yang berteriak kepada saya Ganjar Mahfud pada tim ketika kami berkeliling Indonesia. Pak Ganjar, pupuknya susah. Hasil panen kami dibayar murah. Dan hari ini saya masuk pasar, harga beras 14.000 yang paling murah. Betul. Nanti malam akan ada debat. Para cawapres Pak Mahfud akan berdebat. Kita akan bicara bagaimana pangan ini harus dikendalikan oleh negara. Tidak boleh pangan itu menjadi bahan liberal yang diperdagangkan. Negara yang harus bertanggung jawab. Kita kembalikan lagi Bulog pada fungsi awal untuk mengembalikan 9 bahan pokok agar tidak diperdagangkan oleh siapapun. Setuju? Bapak Ibu, saya berkeliling ke banyak tempat mendengarkan jeritan petani. Mendengarkan apa yang diharapkan oleh anak muda. Dan saya berharap betul banyak anak muda yang nanti mau terjun ke dunia pertanian. Dia pintar, dia hebat, dia punya pikiran-pikiran untuk modernisasi pertanian kita, dan kita akan bantu mereka dengan teknologi informasi. Kita lakukan digitalisasi sampai kemudian pertanian kita maju, dan itu yang kita libatkan anak muda. Dan dengan digitalisasi, mau enggak internet gratis? Siapa yang mau internetnya gratis? Wow. Disitulah fasilitas buat mereka pelajar anak muda yang lagi berusaha, mereka kembangkan itu. Dengan ekonomi kreatif yang dipegang anak muda, mereka bisa jadi penyanyi, mereka jadi seniman, budayawan, mereka menulis, mereka menjadi desainer, mereka main e-sport, mereka jadi gamers. Dengan internet itu harapannya berkembang. Berkembang luar biasa, dan mereka bisa berusaha. Karena lapangan kerja itu akan terbuka lebih banyak. Maka orang kreatif
mereka yang menggunakan manfaat teknologi informasi dan digitalisasi, mereka orang cerdas. Mereka orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bisa ciptakan lebih banyak pekerjaan dan itulah komitmen kami. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa fasilitas internetnya cepat, fasilitas internetnya merata, mereka adalah orang-orang yang siap dengan segala kecerdasannya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka anak-anak hebat. Maka itu semua akan bisa kita wujudkan kalau kita menang. Kalau kita menang. Kalau kita menang. Mana jarinya? Angka tinggi-tinggi. Sudah siap datang tanggal 14 Oktober? Maaf, Februari. 14 Februari. Pilih nomor berapa? Tiga. Ya. Pilih nomor berapa, Bu? Tiga. Nomor berapa? Tiga. Kira-kira kalau harapan ibu-ibu apa untuk kemenangan ini? KTP Sakti. Apa harapan ibu-ibu? KTP Sakti. Kami mau mendengarkan suara rakyat langsung. Saya mau dengarkan harapan dari ibu. Apa? Murah. Mereka berharap beras murah, pendidikan gratis. Apalagi? Murah, pendidikan gratis. Oke, kalau anak muda saya pengen dengar. Perempuan muda, apa yang kamu harapkan? Apa yang diharapkan? Kesehatan sama itu. Korupsi, Pak. Jangan ada korupsi. Tidak mau ada korupsi. Maka Bapak Ibu, Ganjar Mahfud punya komitmen itu untuk kita laksanakan bersama. Maka seluruh pendukung yang di Jawa Barat, mari kita satukan kekuatan, kita ciptakan kemenangan hat-trick, dan kekuatan itu ada di Anda semuanya. Pertanyaan terakhir saya untuk mewujudkan itu menuju 14 Februari, apakah saudara takut kalau ditekan? Ya. Saya tidak mendengar kurang keras, apakah saudara takut kalau ditekan? Ya. Rakyat punya caranya sendiri untuk bisa menemukan. Apakah takut? Apakah takut? Kita bukan orang-orang penakut. Tapi kita penjaga demokrasi yang akan mengawal jalannya pemilu jujur dan adil. Terima kasih untuk masyarakat Jawa Barat. Terima kasih untuk masyarakat Bandung. Hari ini kami memulai kampanye terbuka dan izinkan nanti masih banyak yang akan menyampaikan. Saya nanti izin. Karena hari ini saya harus ke Surabaya untuk kampanye berikutnya. Saya doakan semuanya sehat. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Ganjar Mahfud. Menang. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ganjar Pranowo. Baik, kita juga sudah menyiapkan tadi satu lagu yang sudah ditunggu-tunggu. Ini langsung dibawakan oleh kawan kita yang memberikan langsung dukungan buat Ganjar Mahfud. Kita beri tepuk tangan buat Slang. Sebagai bentuk dukungan langsung. Karena mereka adalah pemusik, dukungannya lewat musik. Dan tentu saja, Slang! Asik!
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.